Dalam Kristianiti, jika kamu tidak percaya kepada Kristus atau menyangkal Kristus atau menjadi murtad, kamu tidak akan dipaksa masuk Kristian lagi atau mendapat ugutan bunuh. Tidak. Alkitab berkata begini, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Tidak dinafikan, Allah begitu mengasihi dunia. Dia benar-benar mengasihi kita dan sangat serius sehingga dia sanggup mengutus dan menganugerahkan anaknya, Yesus Kristus, yang juga secara sukarela sanggup mati di kayu salib bagi dosa kita. Wow, kasih Allah itu suci dan mulia. Oleh itu, kasihnya tidak memaksa. Kasih Allah tidak lebih banyak jika kita percaya atau menjadi kurang jika kita tidak percaya. Kasihnya senantiasa. Jadi, apabila dia menganugerahkan anaknya, dia mahu kita percaya dengan sukarela. Dia bukan mengugut kita untuk percaya kepada anaknya. Baca kitab Kisah Para Rasul, contohnya tentang khutbah Petrus ataupun Paulus, Stefanus ataupun Filipus. Adakah mereka pernah mengugut orang untuk percaya? Tidak. Mereka menyatakan realiti bahwa semua orang sedang menuju kebinasaan, memanggil orang untuk bertobat, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, dan membaptiskan orang yang percaya dalam nama Yesus. Apa terjadi jika ada orang tidak percaya? Mereka pergi ke tempat lain dan mengulangi hal yang sama. Mereka tidak memenggal kepala orang yang tidak percaya. Mereka tidak membunuh orang yang tidak bertobat. Penghakiman adalah hak Allah sendiri. Jadi, sekali lagi, kasih Allah tidak memaksa. Anugerahnya ditawarkan kepada semua orang. Firman tadi menyatakan, setiap orang, whosoever. Dalam bahasa Yunani, ayat ini merujuk kepada semua. Tetapi tidak semua orang secara otomatik akan mendapatkannya. Firman menyatakan ayat seterusnya, setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya. Bukan secara intelektual atau emosi semata-mata, tetapi percaya dengan iman atau mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Ini ialah kehendak Allah. Ada orang bertanya kepada Yesus, apakah yang mesti kami buat untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, the will of God. Yaitu supaya kamu percaya kepada Dia, merujuk kepada Yesus sendiri, yang diutusnya. Adakah kamu percaya? Adakah kamu ingin melakukan kehendak Allah?